Assalamualaikum, saya Fiz Harudin dan kembali bersama Ulasan bersama Amaz Domai. Hari ini ada ulasan jam tangan tahan lasak Amazfit T-Rex. Dan satu, ramai orang nantikan jam tangan Amazfit T-Rex ini sejak dilancarkan di antarabangsa pada bulan Januari. Kerana satu, anda boleh lihat ianya adalah jam tangan yang kelihatan amat tahan lasak dengan rekaan yang amat ranggi. Dan kedua, kebanyakan jam tangan dengan rekaan seperti ini dengan kemampuan ketahanan yang sama dijual pada harga yang amat mahal. Di Malaysia, ia dipasarkan pada harga RM699. Jadi, mungkin ramai tertanya-tanya, adakah masih berbala atau ada beberapa compromises yang dilakukan oleh Amazfit untuk menghasilkan sebuah jam tangan pintar pada harga seperti ini. Jadi, seperti biasa, kita mulakan dengan spesifikasi dan anda boleh lihat ianya di skrin sekarang. Jangan gosok mata anda, memang apa yang anda lihat di skrin tadi banyak kosong. Jadi pihak Amazfit masih berahsia tentang kebanyakan spesifikasi yang digunakan pada jam tangan ini. Yang kita tahu hanyalah skrin. Kita hanya tahu bahawa tak ada stolan daraman. Kita juga tahu tak ada barometer. Yang adalah sensor pengimbas nadi pada bahagian belakang. Kita tahu ada accelerometer. Kita tahu ada sensor untuk melihat cahaya. Dan kita juga tahu bahawa ini adalah jam tangan yang boleh bertahan sehingga 22 hari. Sistem operasinya pun kita tak tahu. Tapi saya nak cakap tentang penggunaan. Saya gunakan jam tangan ini lebih kurang dalam 16 hari. Dan selama 16 hari itu, saya tak mengalami banyak masalah dari segi penggunaan. Pada awal saja ia mungkin ada sedikit selang masa ketika nak set up. Tapi lepas beberapa jam, kita dah set up pada telefon, kita dah set up pada peranti lain. Ianya berjalan dengan cukup lancar tanpa sebarang masalah yang boleh dikatakan menyebabkan langsung tak nak guna. Saya nak beri pujian pertama sekali dari segi kemampuan untuk tamatan. Saya boleh gunakan pada kebanyakan peranti. Saya boleh gunakan bukan sahaja pada iOS dan saya juga boleh gunakan pada Android. Jadi jika anda seorang yang kata sistem operasinya agnostik, nak gunakan pada multiple device, Amazfit boleh disokong pada mana-mana peranti dengan sistem operasi yang saya katakan tadi. Dari segi rekaan, juga saya nak bagi sedikit komen. Sebenarnya ada dua benda. First sekali, saya suka bagaimana ia lihat. Kerana lihat sekarang memang cantik, memang nampak hardcore. Tapi at the same time, bila dalam tangan, ia jadi benda yang agak deceiving. Saya katakan deceiving kerana sebenarnya walaupun kalau kita pada render yang dilihat oleh Amazfit pada Januari yang lalu, anda ada impression bahawa ini sebuah jam tangan yang dibuat pada logam sepenuhnya. Tapi sebenarnya tidak. Pada bahagian atas, bezel ini sebenarnya diperbuat pada plastik. Pada bahagian butangnya, hanya ada dome logam pada bahagian atas tapi seluruh bahagian lain diperbuat pada getah. Sisi diperbuat pada logam tapi dengan kemasan yang agak pusam menyebabkan dia nampak macam plastik. Saya tak tahu kenapa dia tak biarkan saja kemasan logam. Jadi, dalam tangan, ianya adalah sebuah jam tangan yang amat ringan, tak selari dengan saiz jam tangan yang saya rasakan agak besar. Saya ada Gear S3 di sini, sebuah jam tangan yang saya gunakan selama ini sebagai saya punya go-to wearable. Walaupun dari segi saiz, ianya adalah lebih kurang sama. Dan walaupun jam ini lebih lama, saya rasakan dari segi berat, ini adalah jauh sangat rasanya. Terasa macam jam tangan permainan dan sedikit sebanyak membuatkan saya rasa pelik ketika memakai. Tapi pada waktu yang sama, saya rasakan ini tidak boleh dilihat sebagai sesuatu yang negatif juga. Dengan ianya tidak berapa berat, saya dapati kalau saya berlari ke, kalau saya tidur, saya tak rasa. Jadi agak menarik sebab jam tangannya agak besar kerana ianya bukan saja ringan. Ianya apabila saya pakai untuk tidur, tak rasa saya mengganggu untuk tidur dan tak boleh bezakan dengan Gear S3 yang saya rasakan kalau saya nak buat tidur sangat mengganggu. Jadi pro and contra. Mungkin nampak a bit cheapish tapi pada masa yang sama jika anda banyak melakukan aktiviti, ia tak akan menyebabkan anda rasa ianya berat ataupun meratakan kerengsangan pada kulit. Seterusnya saya nak sentuh tentang aplikasi. Jadi ini adalah satu benda yang saya rasakan amat penting pada tahun 2020. Kerana jika kita beli sebuah jam tangan pintar, kita nak kebanyakan benda yang kita gunakan boleh dikawal terus pada jam tangan. Malang sekali pada T-Rex, kebanyakan operasi dan tetapan hanya boleh diakses menggunakan aplikasi. Jadi jika anda nak totally use Amazfit T-Rex dengan sebaik yang mungkin, anda perlu gunakan aplikasi. Dan banyak tetapan yang basic, contohnya macam nak aktifkan kita bergerakkan tangan untuk mengaktifkan skrin, kena lakukan pada aplikasi. Jumlah muka jam juga nampaknya dihadkan hanya pada 3 muka jam saja pada satu masa. Agak pelik dan tambah menjengkelkan lagi sebenarnya jika anda nak tukar satu muka jam, ada 30 muka jam secara keseluruhan disertakan oleh Amazfit. Tapi proses nak tukar satu muka jam tu boleh mengambil masa sehingga 1 minit. Saya pernah satu masa tu saya nak tukar satu muka jam, berlaku disconnect, terpaksa lakukan sekali lagi. Jadi agak pelik bagi sebuah jam tangan tahun 2020
proses nak tukar muka jam pun sampai 1 minit. Jadi ini adalah kelemahan yang nyata. Tapi saya rasa dari segi fungsi-fungsi asas macam nak menjejak nadi, tak ada masalah. Saya bandingkan dengan saya punya Fitbit, saya bandingkan dengan saya punya Galaxy, bacaannya hampir sama. Cuma saya perasan kalau dari segi pembacaan steps, ya, ianya lari jauh. Ada satu keadaan saya di office saja, di pejabat Amans, hanya bergerak daripada meja pergi ke meja yang lain. Dia dalam masa 3 jam dia kata saya ada 1000 steps. Langsung tak masuk akal. Jadi ketidaktepatan ini menyebabkan saya sukar untuk mengambil data yang diambil oleh Amans Fit T-Rex ini dengan serius. Dan adalah mengecewakan jika anda memang seorang yang nak track everything kehidupan anda dan bacaannya tidak tepat. Dan juga tidak seperti kebanyakan jam tangan yang lebih premium, dia tak ada auto detection. Contohnya kalau saya gunakan Gear S3 saya, the moment saya start berlari, dia akan tanya adakah anda sedang berlari, dia akan terus automatic tracking, tukar kepada mode untuk menjejak saya sedang berlari. Dan pada masa sama ada pacing, dia cakap, oh good pace, your pace is very good, sila tetapkan nadi anda begini-begini. Pada Amaz Fit T-Rex tak ada automated pengesanan aktiviti yang saya lakukan dan tak ada langsung macam inbuilt coach terbina pada jam tangan. Satu kekuatan yang saya boleh puji pada Amaz Fit T-Rex terletak pada bateri. Amaz Fit mengatakan bahawa dengan sekali charge ia boleh bertahan sehingga 22 hari. Membandangkan dia kata 22 hari, saya dah guna 16 hari, saya tak perlu charge lagi setakat ini. Jadi saya percaya apa mereka kata sehingga 22 hari. Saya percaya pasal setakat ini bateri tinggal lebih kurang 16% selepas 16 hari. Sesuatu yang saya tak boleh alami pada jam tangan lain. Sebelum ini, the best time yang saya dapat pada sebuah jam tangan pintar ialah Huawei Watch GT sehingga 14 hari. Dan ini dengan mudah melangkaui apa yang ditawarkan oleh jam tangan lain. Sebagai perbandingan, sekali lagi kalau saya boleh gunakan Gear S3, boleh tahan 2 hari dah kira bagus. Dan Apple Watch sekitar 3 hari. Jadi, kita lihat. Memang ianya tidak sepintar apa yang ditawarkan oleh jam tangan yang lebih premium. Tapi, dari segi ketahanan bateri, memang it is the best. Dan bagi orang yang malas nak mengecas jam tangan setiap 2 hari, ini adalah jam tangan saya rasa memang untuk anda. Dan terbaik sekali, anda boleh charge keseluruhan bateri dalam masa 1 jam sahaja. Jadi nak wrap up, adakah ini jam tangan pintar yang saya sarankan kepada kebanyakan orang? Jika anda macam saya, seorang yang ada banyak jam tangan pintar, dah gunakan beberapa model, saya dapat melihat kelemahan yang ada. Contohnya macam saya kata tadi, tracking aktiviti automatik tak ada. Kebanyakan fungsi-fungsi saya perlu akses pada aplikasi terlebih dahulu yang menyebabkan saya perlukan sebuah jam sepanjang masa untuk track apa yang saya buat. Tapi pada waktu yang sama, saya harus ingat dengan harga RM699, ia sebuah jam tangan permulaan yang baik bagi mereka yang merasakan tak mau bayar RM1,300 untuk jam tangan premium fully flash dengan pelbagai fungsi. Anda hanya mahu sebuah jam tangan yang mampu melakukan pelbagai penjejakan asas dengan baik. Inilah jam tangan untuk anda. Dan paling penting sekali bagi mereka yang mencari sebuah jam tangan pintar yang mampu bertahan sehingga 22 hari, inilah untuk anda. Dan jika anda fully utilize dan anda mahu go on to a better watch later, inilah jam tangan yang saya rasa boleh anda belikan pada waktu ini kerana ia menawarkan pelbagai fungsi-fungsi asas dengan baik dengan kombinasi hayat bateri yang sangat tahan lama. Baik, sekian saja untuk hari ini daripada saya, Fiz Harudin. Jika mahukan lagi banyak ulasan daripada kami di Aman, sila layari channel kami. Jangan lupa untuk like, subscribe dan temui anda di segmen ulasan seterusnya di waktu hadapan.